Sepertinya di sana bagus-bagus ya, warna-warni banget. Kayak di pelaminan ya, kayak kuade. Hai, dan kita all is here. Halo guys, kembali lagi sama kita berdua. Halo. Gimana kabar kalian? Masih baik-baik aja. Oke, kita kali ini mau ke suatu tempat wisata yang booming banget gitu ya. Yang booming yang ada di Kota Malang. Salah satunya ya. Salah satu ikon Kota Malang, wisata ini. Kalian sebelum nonton video ini lebih lanjut, kalian bisa komen dan tebak di mana. Iya. Tapi enggak boleh curang ya. Sekarang komen udah lihat cover juga. Iya, benar. Jadi kita kali ini mau ke Jodipan, kampung warna-warni di Kota Malang. Warna-warni di Kota Malang. Kebetulan kita berdua belum pernah kesana sama sekali. Dan baru kali ini kita kesana. Benar, kita kepo ada apa sih di sana, kok ramai banget. Terus spot fotonya kayak gimana? Kita mau kunjungi di sana, kita mau explore tempatnya. Yuk. Ya. Gimana keseruannya? Ikutin terus vlog kita. Yap. Spesial hari ini kita naik motor. Kita naik motor karena dia nggak tahu tempat parkir mobilnya sih sebenarnya. Ini naik motor aja gitu. Sekalian ngadem. Macet. Ini daerah pasar besar. Daerah pasar besar ya. Jadi setiap hari macet kayak begini kalau daerah pasar besar. Kalau nggak macet, malam. Mah, jam 1 malam. Kita udah hampir sampai. Dan cuacanya mendung. Hah? Cuacanya mendung takut hujan. Mendung banget cuacanya. Semoga nggak hujan ya. Biar bisa ajak teman-teman masuk. Benar. Sampai lumayan lama gitu ya. Benar. Parkir motor tinggal masuk gang ini. Masuk. Oh. Eh, bagus banget ini. Lucu. Lucu banget. Kita baru first time kesini ya, Bang. Kita udah sampai. Target 2000, satu orang masuk 3000. Satu orang masuk berapa, Pak? 3.000. 3.000. Kalau parkir? 2.000. 2.000. Berarti total? 8.000. 8.000. Murah banget kan? Nah, kita udah sampai di Kampung Warna-Warni dan kita tadi bayar parkir, terus juga tiket masuk dan dapat souvenir. Kita mau ambil souvenirnya. Dapat souvenir juga. Asik ya? Asik banget. Nih souvenirnya. Satu orang satu ya? Dapat souvenir loh. Lucu banget. Lucu. Ini Spider-Man ya? Iya, ini Spider-Man. Nah, ini malang banget sih isinya. Iya, ini juga pengunjungnya lumayan ramai banget. Loh, ada cherry. Kok ada cherry? Kok mirip cherry? Cherry. Nah, ini adalah YouTuber Malang juga. Ini filmnya nih. Oh ya, ini ada film baru ya di bulan ini ya? Iya. Wah, keren. Kita remix ya. Amin. Dan di sini kita lumayan bingung. Iya, lumayan semilir. Soalnya benar-benar masuk kayak area-area rumah-rumah gitu dan kita arahnya itu takut salah gitu. Dan kanan kiri ternyata mereka jual souvenir, terus jual makanan, minuman kayak gitu. Nih, rumahnya juga gambar-gambar gini. Nih, souvenirnya. Kita bingung. Sana. Ini arah ke jalan jembatan kaca. Ya kan sama aja, bocor. Ini belok kiri. Ya. Oh, belok kiri. Oh iya. Ya, itu belok kiri ya. Iya. Dan kita memasuki jembatan kaca yang terkenal itu. Sep. Naik. Ayo, Dek, naik, Dek. Ayo. Gak naik. Oh, gini
gini. Aku kirain kaca semua. Tapi juga ngeri loh di sini. Nginjek. Lumayan ngeri ya. Itu kan beneran gambro kan? Enggak lah, udah aman ini. Sepertinya di sana bagus-bagus ya, warna-warni banget. Ke situ yuk, coba dong lewat di tengahnya. Dari tengah sini. Sambil pegangan ya. Ngeri loh tapi, sumpah ngeri. Lewat samping aja ya. Dan di sini juga anginnya nggak terlalu gerah banget. Malang emang anginnya itu dingin banget. Seger ya di sini. Buat menghabiskan waktu di sini benar-benar cocok banget. Ngabisin waktu aja kadang kurang ya. Iya, habisnya di sini. Nih, ya Mas, makasih. Ini nanti naik kanan ada ngiri ada. Tadi kita kan masuk di sana. Iya. Kalau di sana di kampung mana ya, Bu? 3D. Oh, 3D. Warna-warni. Oh, oh, yang sini berarti warna-warninya ya. Satu orang 3.000. Ya, benar. 3.000 ya? Iya. Iya, dua orang 6.000. Ya. 8 tambah 6 13. 13 ya totalnya. Nah, dulu tuh sering banget banyak foto yang di sini. Sekarang ada barang-barangnya ini ya. Jadi dulu kan sering banget spot fotonya di sini nih. Spot fotonya di sini, sekarang ada barang-barangnya. Karena kita nggak bawa minum, kita beli. Seger ya langsung ya. Seger banget, Bang. Sumpah. Seger banget. Kayak ada manis-manisnya gitu. Kita bawa snack dari rumah. Tapi seperti biasa, roti gandum. Dalamnya pisang. Dalamnya pisang. Jadinya sandwich. Kalau kita biasanya nyebutnya itu roti Singapura ya. Roti Singapura kan biasanya kalau roti Singapura itu isinya es krim. Es krim Singapura biasanya. Singapura, kita nyebutnya ini roti. Roti Singapura. So keep me company. Sweat it all in my feet, but they not under me. The fumes on you sweat it, smell it so lovely. And I will never sell my soul, but you could buy the lease. And don't believe in make believe, just make your hands meet. Say you're weak and then the weak and never. Kita penasaran. Kalau kita lagi berdua kayak begini, orang-orang lihat kita udah nikah atau masih pacaran ya? Oh, jadi teman-teman? Lihatnya kita masih pacaran atau udah nikah? Jadi kita tuh pernah ngalamin masa-masa awkward banget kalau kita lagi booking hotel. Padahal kita udah nikah loh, kita kayak masih canggung aneh gitu ke resepsionisnya. Soalnya kayak tatapan mukanya tuh kayak anak-anak kami ya udah nikah. Waktu mereka udah tahu KTP udah kawin. Menikah statusnya bukan kawin, Bu. Kawin, Pak. Di KTP kawin. Enggak notice. And how you make me smile. And how you make me smile. Yeah. And how you make me smile. Oh baby. Dan kita sekarang udah di posisi atas. Ini kita antara mau ke atas sana atau masuk di sini itu masih kayak bingung gitu loh. Jadi harus menentukan pilihan. Karena tidak ada jalur ya, kayak maksudnya kayak nggak ada panahnya gitu. Jadi emang suka-suka kita mau ke daerah mana, gang mana gitu. Benar. Dan ini udah rada gerimis, tapi setelah iya ya. Gerimis ini, gerimis sama panas. Semoga nggak hujan ya. Karena kita nggak bawa payung. Jadi kampung warna-warni juga kampung Tri ini benar-benar membantu banget untuk perekonomian dari warga sini gitu loh, apalagi apalagi kayak jual minuman, makanan, terus juga souvenir nah kayak gitu. Mereka memanfaatkan banget keadaan di sini gitu, soalnya banyak wisatawan dari luar kota juga ke sini. Tapi ada minusnya juga. Kenapa? Kayak warnanya tuh udah rada memudar, terus kayak maaf banget sungainya warnanya coklat. Mungkin karena lagi hujan, ya, musim hujan paling ya. Musim hujan juga mungkin. Mungkin bisa rada di apa ya? Tapi emang kayak gini emang harus ada kayak maintenance ya, gitu ya. Iya, di maintenance maksudnya. Tapi enggak semua sih untuk memudar, tapi juga beberapa masih baru banget nih kayak masih kelihatan gini. Iya, benar banget. Tapi overall ini benar-benar bagus banget wisata yang benar-benar jadi ikon di Kota Malang ini, keren banget ya. Apalagi buat teman-teman yang pengen ke Malang, di sini benar-benar hemat banget, enggak sampai 20.000 kan tadi. Dua orang gitu. Terus makanannya juga kayaknya murah-murah. Terus banyak banget makanan tadi, cilok ada sampel, banyak banget di bawah. Pop mie. Ada rujak juga. Ya, yuk kita lanjut ke sana. Ya. Dan akhirnya kita memutuskan masuk sini. Dan ternyata lama-lama panas juga ya. Terik kalo banget mataharinya. Kalau cuaca emang panas, panas tadi anginnya tapi dingin. Anginnya ini dingin. Ini berhubung gak ada angin jadi atas-atas keringat gini. Keringat. Dan basah. Soalnya jadi, nih kita di atas. Nah, jadi teman-teman kayak perlu kipas itu kayak ini mungkin. Aku bawa kok. Teman-teman harus sedia ini. Biar enggak panas tetap bisa menikmati wisata warna-warni ini. Benar.
Oh, banyak payung-payung. Kalau hujan ngambil satu-satu di sini. Sepertinya boleh ya. Enggak boleh. Ini buat hiasan. Iya, ini buat, jangan klepto dong, Pak. Muka apa sifat maling keluar. Apa ini? Ada mumun. Astaga. Serem banget. Coba foto di situ deh. Apa? Serem loh. Ini nih. Ini juga ciri khas Malang. Topeng, gimana? Topeng. Asik. Ini namanya Brujonoto. Damang Mundu. Embanono ini. Kayak di pelaminan ya. Kayak kuade. Kita foto situ ya, Bang. Persiapan ya. Ini hujan. Tapi juga panas. Gimana dong? Tapi langitnya masih cerah sih. Cuma ini apa sih, gerimis gitu. Ada Doraemon. Terus juga ada emoji-emoji gini. Jadi buat spot-spot fotonya banyak banget ya. Terus juga situ masih ada jalan masuk. Wah, bener-bener ini ya. Kalau nggak tahu jalan nggak bisa keluar ini ya. Kita aja sekarang bingung. Keluar kemana? Kita sepertinya mau balik dikarenakan takut hujan. Kita nggak bawa payung. Terus juga ini benar-benar luas banget. Kita belum mengeksplor semuanya dan nggak memungkinkan juga. Tapi juga ini panas. Bingung kan jadinya. Ada siapa di sana? Kok ada apa gitu? Di daerah sini. Semilir banget, enak dingin. Adem banget. Karena angin. Keluar anginnya. Bagus ya? Iya. Tuh background-nya. Kita berapa di ini gak sih? Santorini gak sih? Kalau Santorini oh, full putih ya? Putih. Ini warna-warni. Ada lagi yang di luar negeri warna-warni. Apa ya? Lupa pernah lihat pokoknya. Bisa komen deh. Yang banyak balon udaranya tuh. Kan itu beda itu. Oh beda. Pokoknya ada yang kampung memang yang warna-warni juga gitu. Selain di sini. Adem di sini. Di situ tempat rel kereta ke arah manapun, jadi lewat atas sana. Ke arah ini sih, Jogja, Blitar, Solo, sana Jakarta, apa semuanya Jakarta, deh. Jakarta sini juga. Iyalah. Oh iya benar-benar Jakarta ke sana. Ramai sekali ya. Dan sepertinya cukup sampai di sini videonya. Ya, kita udah keliling-keliling kampung ya, 3D ini. Dan juga memang harus benar-benar menyiapkan stamina kalau teman-teman buat keliling keseluruhan ya, karena nanjak turun. Juga takut ntar jalan keluarnya lupa benar, gitu kan. Benar. Terus satu sedia payung, lihat itu aja. Kipas jangan lupa. Kipas, payung, minum banyak sih di sini. Terus juga uang pastinya ya. Dan jika teman-teman masih tertarik banget buat kampung warna-warni, kampung 3D, terus juga di kampung yang sebelah tadi yang full biru. Mm-mm, itu ada kampung biru, tapi nggak dibuka buat wisata. Oh iya, belum tahu ya. Belum tahu sih. Kayak gitu. Atau di foto-foto di sebelah jembatannya, terus angle-nya yang bawah, boleh banget gitu ya. Benar. Jadi next kita juga akan explore Malang juga. Wisata. Buat kalian yang misalkan pengen, Kak, vlog rumah kayu dong, langsung tulis komen langsung di bawah ini ya. Jika kita bakal cus. Jika ada kesempatan kita akan cus langsung berangkat untuk vlog buat kalian. Bener banget. Oke, sepertinya videonya cukup sampai di sini. Jangan lupa like dan subscribe. Ya, like, subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.